Allah ya qawi ya aziz ya matin. Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha teguh. Saya kan selalu orang tanya, ustazah, ustazah tak penat ke ceramah pagi petang, pergi sana, pergi sini jauh. Anak ramai sekian-sekian. Saya nak jawab soalan ni, dah ramai sangat orang tanya tapi saya tak jawab. Saya tak ada apa-apa. Kalau orang tanya ustazah, macam mana ustazah uruskan rumah tangga? Sebenarnya rumah saya tangga saya pun tak terurus. Maksudnya, saya sendiri tak terurus. Kita tak mampu nak menguruskan rumah tangga kita. Yang menguruskan rumah tangga kita siapa? Allah. Allah apa? Nama Allah ya barik. Allah yang maha mengurus. Allah ya barik. Saya nak share satu ni je. Kalau ibu-ibu tak dapat apa-apa ceramah hari ni, yang dengar ke suami ke isteri ke, kalau kita rasa kita yang menguruskan rumah tangga kita, kita uruskan anak cucu kita, uruskan tangan kaki kita sangat terhad. Kita tak mampu urus. Tapi kalau kita serah kepada Allah, Allah maha berkuasa, cara Allah urus sangat sempurna, sangat bijaksana. Setiap pagi lepas subuh ataupun sebelum subuh, terlupalah lepas subuh, bila-bilalah asal awal pagi ibu-ibu sekalian. Amalkan zikir Allah ya barik. Ba alif ra ya hamzah. Barik. Allah ya barik. Maksudnya, ini nama Allah Asmaul Husna ni, ya bari ni. Ya bari maksud dia Allah yang maha mengurus, Allah yang maha mentadbir, Allah yang maha mengatur. Ulang 40 kali. Allahumma tu depan je. Lepas tu ya bari, 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 ya bari. Sampai 40 kali kita tutup dengan doa. Ya Allah, aku serahkan hidupku, anak-anakku, suamiku dan seluruh kehidupanku untuk diaturkan olehmu ya Allah, untuk diuruskan olehmu ya Allah. Kita buat penyerahan tu pagi-pagi hari ya Allah. Lepas tu bukan kita duduk diam tunggu semua diuruskan, tidak. Kita lepas tu apa yang berlaku ibu-ibu sekalian, kalau kita buat setiap pagi macam tu, kita buat penyerahan, Allah akan bersama dengan kita setiap saat. Kemudian kalau ada apa-apa masalah, mesti ada jalan terus penyelesaian. Percaya ke tak percaya ke, buat nanti baru percaya. Ada orang tanya, ya ke ustazah, jadi ke? Tak percaya. Bukan saya cakap tak percaya tak payah buat. Tak, saya nak cakap percaya ke tak percaya, tolong buat. Amalkan setiap pagi, nanti baru terkejut dengan hasil dia. Baru terkejut. Sebab apa? Kita ni selalu berpagi-pagi kita rasa kita yang uruskan hidup kita. Tu yang kita marah-marah tu. Mak nak kejutkan semua. Bila nak bangun sendiri ni? Sama je dengan bapak kamu. Mak juga yang kejutkan dia. Oh, contohlah kan. Nak uzubillah mizal. Lepas tu mak juga nak buat ni. Mak nak juga. Kita rasa kita semua yang buat. Tapi bila kita buat penyerahan diri kepada Allah, Allah akan bantu urusan kita. Tiba-tiba anak kita tu yang nama kening, apa ni, malas tu, tiba-tiba dia pula tanya, Umi nak tolong apa? Umi nak buat apa? Umi, kita orang buat operasi pagi ni. Sebab Allah yang atur semua tu. Tiba-tiba elok je. Subhanallah. Sebab kita rasa kita yang atur. Okey, baiklah pagi ni nak kemas ni. Ah, ni kemas sana, ni kemas sini, ni kemas sini. Bila kita rasa kita yang atur, hati tu kalau tak dibuka oleh Allah anak kita, dia tak akan buat. Tapi bila kita kata, ya Allah aku serahkan kepadamu ya Allah untuk diaturkan, diuruskan Allah, kemudian Allah akan atur satu persatu. Bahkan kalau ada masalah pun pagi tu ataupun tengah hari, tiba-tiba ada orang marah-marah kita, kita tak akan jadi marah. Kita akan kata apa? Allah yang aturkan dia marah aku hari ni. Faham tak? Tapi kalau ada orang buat salah, contohlah janji pukul 2, datang pukul 3. Nak marah tak? Nak marah tak? Kalau dah lambat sejam. Marahlah. Takkan tak marah? Marah kan? Normanya marah. Normanya marah. Lambat sangat ni. Bukan lambat 1 minit ni, 1 jam ni. Aku tunggu kat sini ni. Tapi kalau dah biasa zikir, ya bari, ya bari. Tahu tak? Walaupun dia lambat, tak apalah. Allah ya bari. Allah yang maha mengaturkan. Kamu datang lambat ni juga aturan Allah. Sementara kamu datang lambat tadi, saya sempat habis 1 juzuk. Saya sempat update Facebook. Saya sempat itu, sempat ini. Nak cakap bila Allah atur hati kita ni, bila kita rasa Allah yang atur, bukan kita yang atur, kita akan rasa tenang. Tapi kalau kita rasa kita yang atur, saya tunggu sini daripada pukul 2 lagi. Kenapa lambat sangat? Kita rasa kita yang atur hidup kita. Kita rasa kita yang atur manusia tu. Sepatutnya awak yang datang awal daripada saya. Ha, macam tu kan?
Tapi bila kita sebut ya Bari, ya Bari yang Maha mengaturkan, apa pun berlaku kita akan rasa tenang. Subhanallah. InsyaAllah, mudah-mudahan.